Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi ya sama saya. Saya udah lama nih, udah 3 sampai 4 bulan ya kita nggak bikin konten lagi ya. Karena spot di lokasi saya nih sudah ketat, teman-teman. Di perkebunan kelapa sawit pun sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi orang-orang mancing ataupun orang ngarit ya. Jadi kita sulit nyari spotnya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita hari ini casing lagi. Untuk set peralatan kita menggunakan Zoro ya, Zoro Blue Mark ya. Untuk reel kita memakai Kalbira. Oke, 195 ya. Nah, ini bahannya dari solid ya, teman-teman. Enteng, ringan, lentur. Oke lah teman-teman, untuk spotnya kita parit-parit kecil ya. Nah, itu parit-paritnya. Semoga kita ada strike-nya. Dan mohon maaf karena saya sudah lama nggak bikin konten, baru kali ini kita konten lagi. Ini juga baru ada waktu ya. Oke lah teman-teman, kita lanjut. Mantap. Oke, strike bos. Alhamdulillah. Ini teman-teman, strike perdana kita ya. Gak kocolan amat sih. Mungkin ini 2 on atau 1 on setengah ada ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke, mantap. Ini yang loncat guys. Udah mau makan kan ya. Ini sambaran kocoran guys. Oke. Trek bosku. Kan ya. Kocoran semua, guys. Oke lah. Kita ambil aja lah daripada kita nggak boleh hasil ya. Nah, jadi bukannya kita nggak mau rilis ya, teman-teman. Karena di spot ini kita tidak bebas masuknya, teman-teman. Ini pun kalau nggak ada teman yang bisa membawa kita masuk ke sini, kita tidak akan bisa masuk ke sini. Jadi besar kecil kita ambil aja ya. Nanti kita kasihkan teman kita. Oke. Mantap. Mankes guys. Saya nggak kena ada nyambar. Itu lumayan besar tuh teman-teman. Oke, strike. One case guys. Bawahnya nyangkut guys. One case ya. Sehat enggak ikannya?
Hah, moncel. Asu, asu. Oke. Jatuh langsung disambar, guys. Saya nggak kelihatan ya sambarannya, teman-teman. Nah, ukurannya. Ukurannya lumayan nih, teman-teman. Mungkin ada 2 ons setengah ya. Nah. Sayang sambarannya, umpan jatuh langsung diisapnya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita keliling-keliling di sini, teman-teman. Waduh. Oke. Ada yang besar ya, teman-teman. Aduh, lepas. Kira tadi cuma kocolan, teman-teman. Karena ada kocolan yang nyambar pertama tadi ya. Ternyata ada yang besar ya. Oke, kita coba lagi ya. Banyak kocolan, teman-teman, di sini. Nah, tuh. Kena. Tuh. Nah, kocolannya. Umpan 3,5 pun dihajar oleh kocolan sini. Udah, kita lanjut lagi lah. Tegas. Wah, ukurannya sedang, guys. Mantap nih ukurannya nih. 3 onan nih. Itulah, ini layak-layak konsumsi ya. Tadi di situ ada teman-teman sambarannya. Tapi nggak mau nyambar lagi. Nanti kita coba lagi lah. Oke. Mantap. Oke, teman-teman. Kita finish dulu ya. Untuk konten hari ini. Karena cuaca udah panas, teman-teman. Ikannya juga sudah kurang nih makannya, teman-teman. Jadi makanya kita akhiri dulu sampai sini. Teman-teman, nah untuk hasil kita hari ini kita boleh beberapa ekor ya. Tadi ada juga yang enggak kerekam ya. Nah, hasil kita, teman-teman.
Lumayan lah teman-teman, walaupun kocok-kocolan yang penting bisa strike ya. Nggak ada yang babonnya teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman terhibur, dan untuk yang baru bergabung jangan lupa like-nya, subscribe, dan juga komen ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Mantap, bye-bye.